multifungsi, terbuat dari bahan aluminium dari pipa ukuran 12 mili dan pipa hollow. Nah, di sini yang berbeda dari alat sorter lainnya, itu alat ini bisa di style ataupun di set sesuai dengan kebutuhan petani lele. Nah, di sini ada dua pipa. Pipa yang pertama adalah pipa diam. Pipa diam yang satunya adalah pipa bergerak. Nah, dia punya celah di sini untuk bergerak dan bisa diatur oleh pengunci atau mur pengunci di sini. Caranya itu kita bisa mengaplikasikan, misalnya kita ambil contoh, kita ini ada skala. Skala ini untuk menyamakan ukuran kiri dan kanan nanti. Ya, kita coba, kita kendorkan dulu umurnya. Kita geser. Nah, di sini kita 1 cm atau 10 mili. Kita kencangkan murnya. Nah, gitu di bagian sebaliknya. Ini juga kita geser. Kita kendorkan, kita geser sebanyak 1 cm. Oke, sudah sama 1 cm. Nah, pada ukuran ini ukuran nanti akan kita dapatkan ukuran dalam 1 kilo isi 16 ekor. Nah, kita coba. Ini ada lele usia 1 bulan dan perkiraan dalam 1 kilo isi 16. Kita coba masukkan ke satu. Oke, ini. Nah, ini nanti lele yang akan tersaring itu ya adalah ukuran isi 16. Nah, yang jatuh itu adalah ukuran di bawah sekilo isi 16. Coba aplikasikan. Gini cara kerjanya.